Hai guys, kembali lagi, jumpa lagi. Masih bersama aku dan masih di warung ini ya guys ya. Ini aku teruskan lagi guys. Ternyata aku tadi itu kelupaan ya guys, kelupaan. Jadi aku kembali lagi nih guys. Aku masih ada dua orang lagi karena aku lagi mengerjakan tukang ya guys ya. Jadi aku lupa tadi itu mau beli makan siang sekalian lah guys ya, karena ini udah jamnya jam 10, aku udah sarapan dan aku tuh kembali lagi untuk beli ya, membungkus guys, membungkus untuk apa tukang aku ya, karena aku lagi mengerjakan orang guys untuk bikin belakang ya guys ya, rumah aku yang belakang gitu. Jadi aku comeback lagi di warung ini, nerusin lagi videonya nih guys ya. Aduh, ini habis makananku udah selesai ya guys ya, aku udah sarapan dan ini aku langsung beli aja buat jam 12 ya, karena tukangnya itu istirahatnya di jam 12 guys. Jadi setengah 12 mereka istirahat guys dan makan ya guys ya, karena kalau di desa itu mengerjakan pertukangan itu harus di ini guys, harus dikasih makan gitu guys ya. Jadi enggak kayak di mungkin borongan ataupun harian itu tanpa ini ya, apa namanya, tanpa makan gitu guys. Enggak, tapi di tempatnya aku itu jam setengah 12 itu makan guys, jam 9 itu udah ngopi ya, udah coffee time, dan setengah 12 itu makan ya guys, terus makan siang gitu, terus habis itu jam 12 itu istirahat sampai jam 1 guys, dan kembali lagi nanti jam 1 itu akan bekerja lagi sampai jam setengah 3, istirahat lagi untuk cafe time lagi gitu guys ya. Jadi ya mau nggak mau ya, namanya hidup di desa guys, jadi seperti itulah ya rutenya untuk memperkerjakan orang gitu guys. Jadi coffee time-nya itu dua kali ya guys, di jam setengah 9 sampai jam 9, jam setengah 3 sampai jam 3 itu cafe time-nya dua kali, dan makan siangnya itu sekali di waktu jam istirahat siang begitu guys. Jadi aku mengambil jalan simpel aja ya guys, karena aku tadi udah habis ke pasar, capek banget dan udah belanja, tapi untuk besok. Jadi hari ini aku free dulu, aku mau beli aja ini untuk makan siangnya ya, aku tinggal masak nasi aja gitu guys. Jadi makan siangnya aku beli ya untuk makannya untuk para tukangnya, dan aku kembali lagi deh di sini ngevlog lagi guys, nggak apa-apa ya video pun diulang. Jadi jangan bosan ya guys ya, tapi kan ceritanya berbeda gitu guys. Pokoknya thank you deh untuk kalian yang sudah nonton video aku ya, selalu nonton video aku dengan durasi yang full. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah selalu melindungi dan semoga memberikan rezeki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu guys video kali ini, dan see you di my next video, bye. Pacar lah, pacar ngerti.